Para siswa, ini soal nomor 372 itu tentang segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kelilingnya 30. Jadi semua ini sama ya, sama sisi sama. Berarti sisinya ini 10-10 semua. Betul ya? 10 semua. Ditanya luasnya. Kita akan buat penurunan rumus, nanti ada rumus cepat, tapi kita turunkan dulu dari mana asalnya itu ya. Caranya gini, ditarik garis tinggi CD, siku-siku. Nah, kalian lihat segitiga ini sudutnya 60 derajat semua kan? Berarti ACD ini segitiga siku-siku istimewa. Masih ingat segitiga siku-siku istimewa? Sudutnya 60 derajat, 90 derajat, ini 30 derajat. Kenapa disebut istimewa? Karena ada dalil bahwa sisi yang terpanjang ini sama dengan 2 kali sisi yang terpendek. Jadi kalau sisi ini S, sisi S, ini adalah setengah S. Nah, berapa tingginya ini CD? CD-nya adalah setengah S akar 3. Begitu kan? Setengah S akar 3. Maka, nanti ada rumus cepat untuk menghitung luas. Luas sama setengah kali alas kali tinggi. Yaitu setengah kali S kali setengah S akar 3. Nah, maka jadi rumusnya nanti, sisinya dicari dulu ya, sisinya 10 cm. Rumus khusus ini hanya berlaku untuk segitiga sama sisi. Kalau tidak sama sisi tidak boleh. Yaitu jadinya 1/4 S kuadrat akar 3. Jadi sekali lagi asalnya ini tadi dari setengah kali alas, alasnya S, setengah S, kali setengah S lagi akar 3. Jadi 1/4 S kuadrat akar 3. Ini rumus cepat untuk menghitung luas khusus untuk segitiga sama sisi. Kalau tidak sama sisi tidak boleh. Sehingga hasilnya S-nya diganti 10. Setengah kali 10 kuadrat akar 3. Sama dengan 25 akar 3. Gitu ya. Baiklah.